شب کے ادھر مل کے جی مشورے سے اتحاد کے ہے جی سب پرینانسیہ کے یہ اپنے نام کے پتر آپ اللہ کے ہیں جی سب پر ایک مسلم کے ہیں سوالی کے ہیں جی اور پرائیم کے ہیں جی اس کا ایک مسلم کا جو مکان سے اتحاد میں سکر چاہتا ہے جی مشاہ کے ساتھ دینا رہا ہے اوکے رہی مرانی ہے نوزہ ایک اللہ ہم کے ہم کو مہین کے جنہ اور پاؤنا کے اللہ میں مرور کے دکھتین اور دنیا اور آخرہ وعلا کلی نیت سوالیہ kita dan juga satu parti yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua. Amin. 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 Ya Allah. Ya Amin. Jelaskan itu kali ini semangatnya kita yang menyerupalain. Amin. Anak-anak kita ya Allah berikan kesehatan. Amin. Amin. Sehat jasmani rohani. Amin. Zahiran mubarakin. Amin. Jadi orang-orang yang sukses. Amin. Amin. Lebih Allah iman merupalain. Dan ada keinginan yang berkulingan dan sorry. Amin. ابتداء بهؤلاء
asadaku bidakwahum asadaku bidakwahum amla wa amma akarnya dan adapun kalau iman ada kalanya ada amma ada iman kalau amma ada pun kalau iman ada kalanya iman begini iman bukan om tulisannya sama dan mimim kita bisa baca amma kalau bagaimana kita selalu kita bisa baca imma kalau bagaimana gitu dilihat isinya kalau ini amma dan adapun Abu Hanifah radhiyallahu anhu semoga Allah meridhai beliau pada dalika begitu pula bersama Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i semua orang-orang mulia mereka orang-orang yang menjaga keberagaman mereka, agama mereka, ibadah mereka. Bagaimana itu? Pakadarika ruya diriwayatkan annahum bahwasanya Abu Hanifah karena adalah beliau yuhyi mengisi, menghidupkan mengisi menghidupkan nisfal layli separuh malam. Jadi Abu Hanifah beliau mengisi menghidupkan Ustaz Jamal, Jamal baca tadi. Emang topi. Lama itu gak pencem itu. Jadinya selesai. Kecepin pakai busa. Emang kalau kata Profesor Dr. Kuai Shihab, itu modelnya kayak orang ngirim, ngirim pos. Kalau namanya alamat nih kagak jelas, itu orang pos sudah bingung kemana nyampe ini. Gak jelas gitu. Paling kagak dia ngiter-ngiternya alamatnya kurang jelas. Keder-keder dia ngiter sampai-sampai. Cuma ngiter dulu. Tapi kalau disebut namanya kagak pakai ngiter-ngiter langsung ke tempatnya. Alamatnya sudah jelas. Oke, Profesor Kuai Shihab. Ini Profesor Kuai Shihab kalau ada yang bilang sia-sia. Tapi urusan masalah juga sama aja. Kalau disebutin Ahmad bin Bulan gitu, nyampe tuh. Ahmad bin Bulan. Di halaman 14 garis keempat dari atas.
jiwa yang telah 14. Jadi kalau kita pengen mulia kayak orang-orang mulia, siapa sih orang mulia? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita pengen mulia, ikuti kerjaan orang mulia. Jadi bohong orang pengen mulia dengan mengikuti perbuatan orang mulia. Nanti antara ini Imam Abu Hanifah yang kali kita baca. Beliau diwayatkan, beliau hidupkan, beliau isi separuh malam. Jadi tinggal malam dibangun, diisi itu sampai menjelang subuh. Kalau memang kita tidak ada kegiatan nih, kalau besok kerja ngantuk. Tapi ada orang yang sudah lazim, memang jam segitu ya udah. Yang lebih mudah sebetulnya ada orang kalau sudah usia tua begitu, memang jam malam begitu pertengahan malam dia bisa tidur, dia bisa merem. Merem-merem paling mulai bisa merem jam 3. Subuh udah bangun lagi. Nah, itu bisa diisi ke, tapi sayang seribu sayang, orang-orang yang begitu pun kadang-kadang ada isi. Jadi lebih di isi kegiatannya lain, misalnya nonton TV. Gitu. Karaoke. Karaoke gitu. Jadi tidak isi dengan ibadah. Nah, sekarang lagi nih hari-hari awal Dzulhijjah, ya. Ada fil akhbar itu dalam sebuah kabar dari sahabat atau yang lainnya bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah ngomong kepada Allah, da'awtu walam tujib da'wati, ya Allah, aku pernah sudah doa kepada Engkau tetapi Engkau belum memenuhi doaku gitu. Alimni ma tasya, ajari deh apaan yang aku bisa baca sesuai kehendakmu gitu. Adu'au kali, aku akan doa dengan kalimat itu. Akhirnya Allah bilang, ya Musa, kul, yang dibaca di hari-hari awal bulan Dzulhijjah, hari pertama sampai 9 sampai 10 kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi pesannya di hari-hari bulan Dzulhijjah 10 awal bulan Dzulhijjah perbanyak kalimat di antaranya la ilaha illallah gitu. Nabi Musa pasti kasih tahu begitu, Allah wahyuin begitu. Eh, ditanya lagi, ya Allah, hambamu rata-rata baca gituan. Udah biasa itu baca gituan. Allah tegasin lagi, ya Musa, seandai kata lau wada'ta samawati sab' wal ardina sab', jikalau engkau letakkan langit yang 7, bumi yang 7, 7 lapis langit, 7 lapis bumi di salah satu pikafatin, di salah satu sayap timbangan, dan la ilaha illallah pikafatin, kalimat la ilallah di satu timbangan lagi sayapnya yang kanan kiri dari orang gambar. Nah, di ada timbangan yang dua mangkok kanan kiri sih, Pak. Nah, kalau letakkan satu timbangannya sudah tuh sayapnya untuk langit dan bumi seluruh itu 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Yang satu kalimat la ilallah lama ratihinna jami'an nisaya yang la ilaha illallah ini mengungguli daripada yang mau beratan nilainya ketimbang beratnya langit dan itu desin dalam arti iya memang begitu orang berbaca karena nilainya lebih berat dibaca memang la ilallah sambil juga banyak tasbih istighfar kemudian takbir sama sholawat. Bukan kemudian yang bulan Dzulhijjah. Iya. Bulan Dzulhijjah, hari-hari bulan Dzulhijjah. Satu lagi malam-malam itu ya, malam-malamnya. Separuh malam. Kemudian fasyara ilaihi, maka mengisyaratkan ilaihi kepada Abu Hanifah, insanun manusia, orang-orang nunjukin, ngasih tahu ya, zaman dulu zamannya Abu Hanifah kalau ada orang-orang
malam, malam, separuh malam. Manusia beritahu sampai tujuh tuh, cek tahu tuh orangnya gitu. Di anna hadzal ladzi, ini orang, ini ulama, ini manusia, ini ulama, hadzal ladzi yuhyi kullal lail, adalah orang manusia yang menghidupkan seluruh malam ini. Jadi kalau ada yang tahu begitu berarti ada yang lihat, ada yang ngamatin, ada yang dengan mata-matai Imam Abu Hanifah deh. Ngapain aja nih si imam malam-malam gitu. Sampai orang-orang isyarat itu orang itu Imam Hanifah malamnya juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kullal lail setiap malam. Falam yazal, maka senantiasa Imam Abu Hanifah ba'da dzalika, setelah itu yuhyil laila kullahu, menghidupkan malam seluruhnya. Jadi begini ceritanya, Imam Abu Hanifah pada awalnya beliau cuma mengisi malam ibadah di malam separuh malam. Separuh malam. Ternyata orang-orang masyarakat ngomong nyeritain dia, ini manusia, ini ulama, ini Imam Abu Hanifah ngidupin setiap malam, semua malam. Padahal dia ngerjainnya cuma separuh. Tapi orang-orang cerita semua malam, setiap malam dihidupkan dengan ibadah. Separuh malam. Akibatnya ya, akibatnya falam yazal ba'da dzalika, maka senantiasa setelah itu, setelah orang-orang pada ceritain dia katanya hidupin semua malam, yuhyil laila kullahu, udah akhirnya dia rubah yang biasa ngisinya separuh malam jadi semua malam, setiap malam, malam penuh habis dia isi. Gara-gara orang udah ngomong begitu. Kenapa begitu? Waqala Imam Abu Hanifah ngomong, ana astahi minallah, aku maluk kepada Allah, an usofa, aku disupatkan, diceritakan, dikisahkan oleh orang-orang, bima laisa bi, padahal gak sesuai dengan diriku. Dia ngerjain separuh malam, tapi orang-orang bilang sepenuh malam, akhirnya dia ngerjain jadi separuh, seluruh malam, karena takut yang sampai di malam Allah. Orang lain tidak tahu dia ngerjain separuh malam atau semua malam, gak tahu, tapi dia tahu, Allah tahu. Allah ya Abu Hanifah ngerjain separuh malam, orang-orang bilang seluruh malam, dia diam aja karena malu ini kepada Allah. Udah semua malu diisi gara-gara malu ini. Itu namanya waraknya para ulama, kehati-hatian nih para ulama. Separuh malam definisinya malam, selama malam itu sejak maghrib udah malam sampai sejak maghrib udah malam namanya. Okay. Separuh kalau separuh malam ya jam 12, jam 12 jam 1, sampai menjelang subuh. Separuh malam. Kalau satu malam kan dari sejak maghrib sampai subuh, itu satu malam. Kalau separuh ya tengah-tengah bagi dua. Malam separuh kan? Sampai satu malam dari maghrib sampai subuh-subuh, karena subuh kan pagi. Qabal khair, ada subuh, selamat pagi, jadi subuh pagi, bukan malam. Pas subuh, nah, subuh itu udah pagi, fajar terus subuh pagi. Nah sebelum subuh masih ada sholat malam. Tapi kalau udah subuh nggak ada sholat malam, kalau udah pagi sholat malam. Yang ada sholat pagi itu sholat subuh, sholat fajar. Walaupun belum aja, tapi kita bisa sholat tahajud. Bisa selama belum subuh, karena masih malam. Kalau subuh pagi ini. Subuh pagi, subuh khair, subuh anur, pagi subuh. Tutup dengan witir ya? Iya, yeah. Jadi sebelum subuh, kita tahu ya, wah subuh 3-4 menit lagi nih. Tutup dengan witir, 1 rokaat misalnya, jadi 3 rokaat, jadi 21, jadi kalau Jawa tutup witir matahari setelah hari duhur, duhur. Duhur, duhur itu zawal, terbincir matahari. Pas tengah-tengah matahari, makruh sholat. Tapi udah terbincir, waktu duhur masuk, sholat duhur. Waktu
dia zuhur. Tengah hari zuhur tuh zawa. Ah, zawa tuh tintir. Lala ya zuhur. Siang. Iya, siang dia ada. Zawa. Zawa. Di halaman 14 ya, tentang Imam Abu Hanifah, baris keempat dari atas. Nah sekarang di wa'amma Abu Hanifah, di mana ini? Wa'amma Abu Hanifah dan ada pun Abu Hanifah radiyallahu anhu surallahu di beliau, pada dalika begitu pula beliau, ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifah, jaga waraknya, jaga ahlaknya. Ruya diriwayatkan annahu bahwasanya beliau kan adalah beliau yuhyi menghidupkan separuh malam nisfal laili nisfal laili separuh malam jadi kalau malam dari maghrib sampai menjelang subuh dia hidupkan paling habis ya habis jam 12 ya jam 1 sampai menjelang subuh fa syara ilaihi insanun maka manusia nunjuk isyarat itu kasih tahu ke orang-orang yang lainnya bi anna hadzal ladzi ini orang yaitu Imam Abu Hanifah adalah orang yuhi yang mengisi menghidupkan malam kullal lail seluruh malam ya seluruh malam gitu seluruh malam berarti semua malam dari maghrib sampai subuh kala dia zal ba'da dzalika maka Imam Abu Hanifah senantiasa selalu setelah orang-orang pada yang ngomong begitu beliau yuhyil laila kullahu hidupkan malam seluruhnya. Kenapa sampai begitu? Waqala karena dia berkata ana astahi aku malu minallah kepada Allah aku sopah aku disifatkan oleh orang-orang bima laisa fi sementara aku tidak demikian aku padahal sholat ngisi ibadah cuma separuh malam orang-orang pada ngomong seluruh malam nih aku malu sama Allah dah bukan malu sama orang dan bukan malu sama orang tapi malu sama Allah padahal Allah tahu orang-orang ngasih hati kan taunya seluruh malam padahal dia separuh malam. Begitu hati-hati bagaimana ya hebat. Jadi ulama mazhab dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal yang ketemu dengan sahabat dua. Ya, yang ketemu dengan sahabat dua. Pertama ane tahu Imam Abu Hanifah karena ane baca buku Imam Abu Hanifah itu disebutkan dalam buku Aqidah masalah Imam Abu dia bertemu dengan sahabat. Satu lagi ada tambahan Imam Malik dan Imam Syafi'i juga bertemu sahabat. Itu penjelasan dari Profesor Dr. Said Agung Nawar. Profesor Dr. Said Agung Nawar mantan piagam zaman dulu. Nah, beliau cerita jelasin bahwa Imam Malik pun bertemu dengan sahabat. Nah, kalau orang yang bertemu dengan sahabat namanya tabi'in. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik termasuk tabi'in. Kalau sahabat orang yang bertemu Nabi, kalau tabi'in orang yang ketemu sahabat. Jadi ulama yang ketemu sahabat dua, Imam Malik sama Imam Abu Hanifah. Nah, kalau Imam Syafi'i enggak ketemu. Nah, dia mengikuti tabi'in, berarti tabi'in. Tabi'in. Ya pengikut tabi'in. Okay. Kemudian wakadarika dan begitu pula Ahmadun Hanbalin Imam Ahmad bin Hanbal wa Sufyan At-Tsauri begitu juga dengan Sufyan At-Tsauri tulisan Tsauri tidak ada ya tapi yang dimaksud Sufyan adalah Sufyan At-Tsauri zuhruhuma kezuhudan keduanya zuhud itu artinya orang yang apik wawari uhuma dan warak keduanya warak memelihara diri jaga diri kalau orang-orang yang begini kalau makan nggak sembarangan nggak kayak kita dia nggak bakal makan kalau di tempat-tempat tongkrongan gitu warung-warung makan di pinggir jalan dia nggak mau deh itu warak. Kalau kita kan pulang mau kayak lapar mau makan enak nongkrong dari pinggir toprak kayak ada asu kayak gitu tapi kalau ulang-ulang gini enggak dijaga warok gitu apik jaga dirinya kehormatan dirinya kemuliaan dirinya gitu tapi kalau ketemu orang gitu kagak ada nongkrong makan berasa toprak di pinggir jalan makan durian enggak ada ya makan durian enggak ada mereka jaga
nyamar. Nyamar. Ada punya guru almarhum Kiai Abraham Hasbi, beliau tuh kalau beli ayam begitu, bahwa kalau beli ayam dia nggak mau beli ayam yang udah dipotong letak, udah kagak mau, dia pengen lihat yang awal yang masih hidup dipotong sama orang ini. Hati-hati kalau yang begitu kan tidak tahu bisa dipotong apa diputus-putus begitu doang. Yang ayam utuh aja di pasar-pasar di Gongga. Kita yang di ayam yang masih hidup dipotong empat dilihat. Jadi, kalau salah potongnya dua meli. Kiai Abraham Hasbi. Mertuanya Kiai Salimah Ibu Dri. Kalau ngaji cerita itu. Kita kalau nyarain gitu, Ustaz, makanya teman-teman begitu. Teman pasti bilang, ribet amat sih lo. Iya, emang ribet jadinya. Ribet, berat itu, ribet berat. Apalagi yang sono, yang di daerah mana, daerah Banten. Ada satu tuh kiai di situ. Makanan nih gak dari luar, tapi yang ada dari situ. Sawah, dan yang dari luar juga makan. Jaga, surut, walau. Tapi jangan sampai ada yang harap-harap berkelanjut. Yang kan yang harap yang mampu-mampu juga bukan. Yang syubhat terutama juga. Jadi jangan kalian itu. Makanya sedikit karoma karena kebersihan. Jadi jaga kalau kita kadang-kadang nih. Apa namanya? Jangan tanya syubhat kadang-kadang terharap masih ada juga yang masuk. Iya, nasallallah. Nggak tahu gitu kadang-kadang itu. Kuliah sebelum minus juga ada cak. Kalau khatib makan di warung kita harus kalau khatib kita makan di warung kelihatan. Oh kelihatan langsung kelihatan yang di iya boleh orang dulu mau dijahat ya kalau tidak kita maksudnya aja gak pakai peci gomel itu minggu pakai salis mana peci ente apaan Pak Kiai ada lupaan ketinggalan pici, tinggal pici ya itu meri. Sholat tetap ke peci, gue meri. Padahal tidak ada syarat sah sholat ke peci. Gue meri. Gak warok, gak jaga diri, gak piara diri. Nandap. Memang ulama-ulama dulu mengajari kita pikir sholat ada pakai peci. Pakai peci. Nah peci. Orang bundul dengan pakai peci ganteng atau gimana? Kalau itu ganteng, berarti biasa. Kan Allah bilang itu kudu zinatakum inda kulli masjidin, berhiaslah kamu ketika mau ke masjid mau sholat. Nah kalau pakai peci hiasan lebih bagus ya pakai, jangan gundul gitu. Itu melihat drama kami kasih jarak tuh sir. Melihat drama kami kasih jarak. Wah lihat apa tuh tembus juga ya mas. Lihat jaga benar ya. Kalau kita sembarangan orang kita buru-buru baru, buru-buru muda, ya gitu sama. Lain karena ya tingkatannya levelnya udah beda. Wawari'uhuma dan warak keduanya azhar. Lebih nampak, lebih lahir, lebih jelas, lebih nyata, lebih terlihat. Min an yuskarok daripada apa yang disebutkan. Yuskarok. Wasayati dan telah akan datang. Fi asna'il kitab, keterangannya di tengah-tengah kitab. Di kitab ini nanti satu masa. Minal hikayat, tentang kisah-kisahnya. Tentang hikayat-hikayatnya. Cerita-ceritanya. Seperti apa itu konkretnya. Mayadullu ala dalika, yang menunjukkan hal itu, yang menunjukkan bagaimana keduanya zuhur, bagaimana keduanya warak, tidak ada bagian. Fanzuril ana, maka perhatikanlah sekarang.